Selamat siang semuanya. Setelah minggu sebelumnya kita belajar tentang penjumlahan tanpa teknik menyimpan, hari ini kita akan belajar cara menjumlahkan dengan teknik menyimpan satu kali. Kita pelajari bersama secara pelan-pelan, berikut penjelasannya. Belajar matematika. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang penjumlahan untuk bagian kedua, yaitu penjumlahan dengan teknik menyimpan satu kali. Contoh pertama, 67 tambah 5. Pertama-tama kita susun dulu ke bawah. Ingat, waktu susun jumpakan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Nah, untuk yang ini 7 kita jumpakan dengan 5. Kalau sudah, kita hitung. Gunakan tanganmu, tunjuk jari 7. Kalau sudah, kita lihat yang bawahnya, 5. Setelah 5 kita hitung. Hitung jari kita, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kalau sudah dapat hasilnya, kita tulis di bawah angka 5. Kita tulis angka 2. Lalu untuk angka satunya kan 12 kan? Nah, untuk angka satunya kita tidak boleh tulis di depan 2. Kita simpan angka satunya di atas 6. Kalau sudah, kita hitung 1 tambah 6. Jari yang kita tunjuk jari 1. Tambahkan 6, setelah 6, 7. Kita tuliskan hasilnya di depan angka 2, tepat di bawah 6. Kalau sudah dapat hasilnya, kita tulis di samping sama dengan 72. Contoh kedua, 37 tambah 46. Kita susun ke bawah agar memudahkan kita menghitungnya. Kalau sudah kita hitung jari 7, lalu kita lihat di bawah ada angka 6. Nah, setelah 6 berapa? Kita hitung 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita tuliskan angka 3, dan untuk angka 1 kita simpan di atas angka 3, di atas puluhan. Kalau sudah, kita hitung lagi. 1 yang disimpan kita tambahkan dengan 3. 1 tambah 3 4. Kita tunjuk angka 4 yang di bawah dengan jari kita. Setelah 4 yang di atas tadi, 5, 6, 7, 8. Kita tuliskan hasilnya di bawah angka 4. Kalau sudah dapat hasilnya, kita pindahkan ke atas di samping sama dengan 83. Contoh ketiga, 66 tambah 79. Kita susun ke bawah. Ingat beri garis dan tanda tambah. Kalau sudah, kita hitung 6, bentuk jari 6 kita tambahkan dengan 9. Nah, setelah angka 9 kita hitung 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kita tuliskan angka 5 di bawah 9. Dan untuk 1 ingat jangan tulis di samping 5, tapi kita simpan di atas angka 60-an. Nah, kalau sudah kita hitung lagi. 1 yang kita simpan tambahkan dengan 6. 1 tambah 6, setelah 6, 7. Jari 7 kita tambahkan dengan angka 7 yang tadi sudah kita hitung, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita tuliskan angka 4 dan kita lihat masih ada lagi enggak yang kita hitung. Kalau sudah tidak ada, kita tuliskan angka 1 di depan angka
4. Kalau sudah dapat hasilnya, kita tulis di atas, di samping sama dengan 145. Contoh selanjutnya, 214 tambah 7. Kita susun ke bawah. Ingat, waktu susun harus rapi agar waktu hitung kita tidak salah hitung. Pertama-tama kita hitung 4 tambah 7, tangan bentuk jari 4. Lalu kita tambahkan dengan 7. Setelah 7, 8, 9, 10, 11. Kita tulis angka 1 di bawah angka 7. Dan ingat, kalau lebih dari satu angka berarti kita harus simpan di atas. Angka 1 kita simpan di atas 10-an. Nah, kita hitung. Simpanan 1 tadi kita tambahkan dengan 1, kita dapat 2. Lalu, nah, masih ada yang mau dihitung? Nah, kita lihat, masih ada angka 2. Karena di bawah angka 2 tidak ada lagi angka lain, kita langsung pindahkan saja ke bawah, dan kita dapatkan hasilnya 221. Contoh selanjutnya, 645 tambah 28. Seperti biasa, sebelum hitung kita susun agar memudahkan kita. Ingat, satuan, puluhan, dan ratusan harus susun secara rapi agar tidak salah hitung. Pertama-tama kita hitung 5 tambah 8. Tangan bentuk jari 5 dan kita lihat angka 8. Setelah 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kita tuliskan angka 3 di bawah 8 dan angka 1 kita simpan di atas 4. Lalu kita hitung simpanan 1 tambah 4. Setelah 4, 5. Lalu kita bentuk jari 2. Setelah 5 yang tadi, 6, 7. Kita tuliskan hasilnya di bawah angka 2. Lalu kita lihat ke bagian ratusan, masih ada yang harus dihitung. Nah, 6 di bawahnya tidak ada angka lain, jadi kita langsung saja tuliskan 6 di bawah garis. Lalu kalau sudah dapat hasilnya, kita pindahkan ke samping sama dengan. Kita tuliskan 673. Soal selanjutnya, 492 tambah 53. Susun rapi, baru kita hitung. Ingat, satuan jumpakan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Pertama kita hitung 2 tambah 3. Jari 2 dan kita lihat di bawah ada angka 3. Setelah 3, 4, 5. Kita tuliskan hasilnya 5 di bawah 3. Tidak ada angka yang disimpan, bukan? Lalu kita langsung saja hitung 9 tambah 5. Jari 9 tambahkan dengan 5. Setelah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tuliskan angka 4 dan untuk angka 1 kita simpankan di atas 4. Lalu kita hitung lagi. 1 yang kita simpan tambahkan dengan 4. Setelah 4, 5. Tuliskan di bawah. Kalau sudah dapat hasilnya semua, kita tuliskan di samping sama dengan 545. Kerjakanlah 5 soal penjumlahan berikut di buku latihan A Matematika dengan cara bersusun ke bawah. Ingat, susun yang rapi agar tidak salah hitung. Nomor 1, 437 tambah 138. Nomor 2, 135 tambah 256. Nomor 3, 192 tambah 473. Soal keempat, 248 tambah 622. Soal kelima, 493 tambah 245. Hitunglah dengan teliti setiap soal yang kamu dapatkan agar mendapat hasil yang tepat. Selamat mengerjakan!